warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, first kali aku tak mau banyak lebak sebelum kita teruskan kepada kita nak bercakap. Apa tengok luar video ni. Jadi itulah sisi. Tak patut kot. Okay geng, hari ini Daeng berada di Eco Hill Semenye. Kita nak buat apa kat sini? Hey. Nampak apa ni? Weh. Sana tu. Nampak tak yang sana? Buat apa, Mat? Okay, kamu buat apa? Okay, penaan dengan video tu. Apa dah tengok kan? Aku akan buat dua ulasan untuk video tu. Okay, first ulasan yang pertama, perbuatan budak tu sangat-sangatlah biadab. Okay, semua orang boleh nampak kat situ kan, terlalu biadab. Okay, sebab apa? First sekali dia buat dekat public. Yang keduanya, dia tunjuk contoh yang tak baik. Kat situ ada banyak budak-budak. Okay, yang ketiganya dia buat dekat orang tua. Okay, yang keempatnya dia tak ada alasan yang kukuh untuk menjelaskan perbuatan dia tu sah ataupun halal. Haa, macam tu. Okey, dia cuma cakap dia, sampai habis video dia cakap apa, makcik, makcik boleh maafkan saya ke? Saya cuma buat prank untuk projek saya sekian. Even besar macam mana pun company, studio ataupun apa-apa production yang sponsor hang untuk buat satu benda yang tak bermoral lah, perkara yang tak bermoral ni, hang tetap kena tolak sebenarnya. Okay, sebab apa? Hang first sekali hang ada maruah, yang keduanya hang ada ayat muka nak kena jaga. Tak semestinya bila satu-satu sponsor ataupun tak kisahlah mana tempat pun, apa benda pun yang sponsor hang kan, yang bayar hang kan untuk buat benda yang stupid macam tu, semahal macam mana pun hang kena fikir tau. Sekarang ni maruah, harga diri, kehormatan orang pun semua bagai lebih tinggi nilai dia. Hang tak mampu bayar benda tu. Okay, jadi tak ada sebab pun hang nak pakai alasan prank untuk menghalalkan apa yang hang buat. Benda tu sangat-sangatlah memang salah. Okay, okay, kita jump kepada conclusion yang kedua. Ada yang kata benda ni konten. Okay, untuk aku, Andai katalah aku tak tuduh, andai kata makcik yang ada dalam video tu adalah di kalangan tim mereka juga, dan abang yang duduk atas siroro tu di kalangan tim mereka juga. First sekali, pengajaran yang apa boleh dapat ataupun apa boleh belajar dekat sini, benda ni dah jadi satu benda yang normal tau dalam kalangan masyarakat kita, yang mana kita prank dekat public, kita buat pintu kononnya nampak macam kita ni hati kering, kita ni macam open minded, kita ni macam tak kisah sangat pun semua, okey, hua-hua jenis itu. First thing aku nak cakap bagi lah, kenapa aku tak berkenan benda-benda macam ni dibuat kat public? Disebabkan kawasan public adalah kawasan yang terbuka, kawasan awam, kawasan umum, dan orang bebas melakukan apa-apa aktiviti kat sana. Jadi orang yang ada dekat kawasan public ni, dia ada budak kecil, dia ada orang tua, dia ada pertengahan umur, remaja, dewasa, semua orang ada. Segala peringkat umur semua ada dekat kawasan tu. Jadi sangat-sangat bermasalah andai kata kita buat konten macam ni dekat public tau. Sebab apa? Nanti budak-budak nampak, dia akan, first dia akan pelik, dia akan tercengang, apa benda dia ni buat kan. Tapi bila dia dapat tahu benda ni sekadar prank, secara automatik budak-budak akan set dalam kepala otak dia buat, oh, it's just a prank. Okay, oh, cuma prank. Wah, macam tu kita boleh lah buat prank. Budak-budak macam tu tau. Sebab aku ada banyak jumpa juga budak-budak, sebab aku ni publicly memang aku suka campur dengan orang. Jadi memang ada budak-budak, kawan-kawan aku, anak-anak mereka pun ada kadang-kadang tu bila bercakap tu macam, tak apa lah benda ni, kita nanti kita buat jugalah, kita ni kita buat, nanti kita buat jugalah. Okey, sebab budak-budak ni proses pembelajaran mereka adalah dengan cara meniru. Mereka tengok, mereka tiru, mereka tengok, mereka tiru, sebab mereka tak faham apa-apa lagi. Okey, jadi bila jadi benda-benda macam ni, mereka nampak, mereka tiru, mereka nampak, mereka tiru, dan benda ni pula tak ada satu tindakan yang khusus ataupun tindakan yang khas terhadap pelaku-pelaku ni, dia akan jadi macam mana tau. Budak-budak ni akan fikir benda tu jadi normal, dan ke depan hari tak mustahil generasi akan datang lebih teruk andai kata benda-benda macam ni tak ada pembendungan. Macam tu lebih kurang lah. Okay, tak je bendung. Benda-benda macam ni tak je bendung. Benda ni generasi ke depan dia akan jadi lebih osok. Sebab apa? Dia dah anggap benda-benda macam ni normal. Ni baru cakap bab prank kan, dia tak cakap bab culture lain lagi, budaya lain lagi, budaya orang cakap apa, bahan orang kan, budaya malukan orang kat public. Macam ni salah satu dia lah kan. Tapi bila cakap bab malukan orang public ni, banyak benda lagi. Prank-prank semua ni, samalah
Okey, kalau hangpa nak buat sama-sama kawan kan, junduan, tak ada masalah. Sama-sama kawan, serius benda tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai tahap menjatuhkan maruah orang macam tu. Okey. Awon, tolonglah ambil pengajaran dengan apa yang dah jadi. Sebelum ni ramai dah yang cakap tentang video prank ni semua, tapi janganlah mesti jadi lagi. Aku tak tahulah sense of human tu macam mana, kan? Dah hilang ke apa ke kan, rasa malu tu hilang ke ataupun rasa hormat ke orang tu dah hilang ke, aku tak tahu. Tapi memang boleh nampak sangat dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita sekarang ni, memang benda tu semakin menipis. Jadi seolah-olah lepas COVID ni kan, lepas dah slow down COVID semua, lah boleh keluar ni, hampa jenis keluar bawa diri sendiri saja. Jiwa tu tak ada, hati perut tu tak ada kan, bawa apa rasa malu pun semua tu semua tinggal kat rumah. Dekat dalam diri tu, yang keluar rumah tu diri sendiri saja. Itu masalah dia orang ni. Oi, tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Okey. Apapun, terima kasih untuk, jangan lupa untuk like, share dan komen. Jumpa lagi next video. Jangan lupa panggil pelik-pelik kat public. Okey. Assalamualaikum.